Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israel, اذكروا نعمتي allati an'amtu 'alaykum allati an'amtu 'alaykum wa awfu bi'ahdi wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyyaya farhabun. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima musaddiqan lima ma'akum wa la takunu wa la takunu awwala kafirin wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taqtumul الحق وتكتم الحق وأنتم تعلمون صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadirin wal hadirat serta sahabat-sahabatku peserta kultum Ramadan yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Allahumma. Hadirin wal hadirat serta sahabat-sahabatku peserta kultum Ramadan yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan sebuah tema tentang bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hadirin, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan mewajibkan kita umat Islam yang beriman menjalankan ibadah puasa agar menjadi orang yang bertakwa. Bulan Ramadan dikenal sebagai Syahrut Tarbiyah. Apa yang dimaksud Syahrut Tarbiyah? Syahrut Tarbiyah adalah bulan pendidikan. Mengapa demikian? Karena Ramadan bagaikan madrasah di mana kaum muslim dididik di dalamnya. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mendidik umat Islam secara langsung dengan berpuasa selama satu bulan penuh. Melalui puasa Ramadan, umat muslim dididik untuk bersyukur, sungguh-sungguh beribadah, bangun di sepertiga malam terakhir untuk sholat tahajud dan sahur, berjuang melawan hawa nafsu, menuntut ilmu, dan berlaku sabar, apalagi di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mendidik umatnya untuk sholat tarawih, tadarus, dan iktikaf agar umat yang beriman mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Hal ini menjadi bukti bahwa kehadiran Ramadan mendidik umat Islam agar menjadi orang yang berilmu, agar mampu menjaga amal kebaikannya sehingga Allah meninggikan derajat kita. Di dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hadirin, jadi jelas
Berdasarkan ayat tersebut, melalui pendidikan yang baik di bulan Ramadan, seseorang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan derajat yang tinggi. Artinya, di dunia, seseorang akan memperoleh kedudukan yang tinggi dan reputasi yang bagus. Dan di akhirat, seseorang akan memiliki kedudukan yang tinggi di surga. Hadirin wal hadirat, serta sahabat-sahabatku, peserta kultum Ramadan yang dimuliakan Allah. Puncak dari pendidikan tarbiyah yang diraih seorang muslim pada bulan Ramadan adalah mencapai derajat takwa. Untuk itu, marilah bulan Ramadan yang dikenal sebagai syahrut tarbiyah ini kita manfaatkan untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya sebagai bekal membina ruh dan akhlak kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat kita di surga. Allahumma, sapi disembelih berlumuran darah, potong dagingnya di hari kurban. Mohon maaf atas segala salah, juga khilaf mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.